Saudara sekalian, kita melihat selama perjalanan sejarah gereja, terjadi penyimpangan terus-menerus terhadap pengertian Natal. Itu sebabnya lama-kelamaan, bukan lagi gereja yang mendefinisikan Natal, tetapi dunia yang memberikan definisi Natal kepada gereja. Ini adalah satu kesalahan yang sangat fatal sekali. Karena bukan gereja yang memberitahu kepada dunia apa itu makna Natal. Tapi sekarang kita melihat justru dunia yang memberitahu kepada gereja, Natal mesti begini, Natal mesti begitu. Sehingga orang mengcopy akan dekorasi, akan model Natal yang ada di mall-mall, yang ada di jalan-jalan di kota-kota besar di dunia, dibawa masuk ke dalam gereja. Dan mereka mengatakan, this is Christmas. Padahal sesungguhnya sejak permulaan sampai dengan Golgota, Yesus Kristus menjalani kehidupan yang penuh dengan penderitaan. Kalau kita bandingkan dengan kelahiran Yohanes Pembaptis, maka sesungguhnya yang kelahirannya itu meriah, itu adalah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis lahir di rumah sendiri, lahir dengan orang tua ada di situ, lahir dengan sanak keluarga datang, dan Lukas mencatat ada kata bersukaria ketika Yohanes Pembaptis lahir. Keluarga datang bersuka cita, dan di dalam tradisi Yahudi, ketika seorang ibu akan melahirkan, para pemain musik dan penyanyi sudah tunggu di dapur. Ketika yang dilahirkan pria, maka mereka akan keluar dan menyambut bayi laki-laki itu dengan sukacita, dengan pujian, dengan kegembiraan. Itu sebabnya ketika Yohanes Pembaptis lahir, ada celebrity, ada celebration. Tetapi ketika Yesus lahir, bukan di rumah sendiri, dalam suasana yang tidak enak, bahkan di palungan, di kandang binatang, penderitaan dan kesederhanaan sepanjang kehidupan Tuhan Yesus. Dari palungan sampai Golgota, sampai kayu salib. Dari Bethlehem sampai dengan Golgota. Itu sebabnya kalau gereja merayakan kelahiran Kristus seperti cara dunia, maka gereja bukan melahirkan kelahiran Yesus, tapi kelahiran Yohanes Pembaptis. Ini salah alamat, saudara. Lalu seseorang orang mengatakan, oh bukankah waktu Yesus lahir bersukaria, malaikat memuji Tuhan? Betul. Itu sebabnya kor kita harap ada setiap kali Natal. Karena paduan suara malaikat memuji Tuhan. Yang kedua, apa yang ada pada Natal? Gospel preaching. Karena pada waktu Yesus lahir, malaikat memberitakan kabar kesukaan. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Juru Selamat di kota Daud. Penginjilan. Pertama kor. Kedua penginjilan. Yang ketiga, apa lagi yang ada pada waktu Yesus lahir? Yaitu lilin atau terang. Karena pada waktu Yesus lahir, ada terang di tengah-tengah kegelapan. Itu sebabnya pada waktu hari Natal kita menyalakan lilin, bukan tradition, tetapi biblical. Yaitu melihat kepada kitab suci. Maka secara penderitaan di Golgota, itu bukanlah awal. Penderitaan Kristus bukanlah hanya dimulai dalam minggu kesengsaraan. Penderitaan sudah dimulai sejak Bethlehem, sejak palungan. Maka sesudah tahun ini kita bersama-sama mau merenungkan satu tema yang sangat penting. Bayang-bayang salib Kristus di Bethlehem. Dari Bethlehem ternyata kita sudah memandang ke sana, ke Golgota. Kenapakah kita boleh memikirkan tema ini? Karena Yesus Kristus sejak permulaan sudah menetapkan hatinya menuju ke Golgota. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkali-kali mengatakan sejak permulaan pelayanan, aku harus ke Yerusalem. Anak manusia harus diserahkan. Anak manusia harus mengorbankan dirinya. Dan seterusnya. Berarti sejak permulaan, pandangan Kristus sudah tertuju ke Golgota. Itu sebabnya kita tidak boleh memisahkan antara Golgota dengan Bethlehem. Dari Bethlehem, kita memandang kepada salib Kristus yang ada di Golgota. Maka tanggal 12 Desember menjadi kesempatan kita bersama-sama mengajak teman-teman kita, khususnya mereka yang sudah lama tidak ke gereja, mereka yang tidak jelas iman, yang undur iman, yang kecewa, yang tidak tahu hari depan seperti apa. Kita dengan doa, dengan kerinduan mengajak mereka, mari sama-sama pergi ke Bethlehem. Dan dari atas dari Bethlehem kita memandang ke atas bukit Golgota, melihat kepada Kristus yang dipaku di atas kayu salib, menanggung dosa kita.